subscribe, like, komen, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tafsir Mimpi. Di sini kita akan membuka rahasia mimpi-mimpi Anda bersama saya, Pak D. Waspodo. Mimpi jatuh dari ketinggian. Ini adalah salah satu mimpi yang penting Anda ketahui arti dan maknanya, karena mimpi ini seringkali dialami oleh kebanyakan orang. 99% manusia akan mengalami mimpi ini. Lalu apakah artinya? Dan apa yang harus diantisipasi ketika seseorang mengalami mimpi jatuh dari ketinggian? Untuk itu, simak terus video ini sampai selesai supaya Anda tahu arti dan makna ketika suatu saat mimpi jatuh dari ketinggian, dan Anda juga tahu apa yang harus Anda lakukan ketika mengalami mimpi ini. Langsung saja kita lanjutkan. Mimpi jatuh dari ketinggian merupakan salah satu mimpi yang sifatnya memperingatkan, peringatan bagi yang mengalaminya supaya dia lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan juga lebih hati-hati dalam melakukan sebuah tindakan. Karena ketika seseorang mengalami mimpi jatuh dari ketinggian, dia akan menghadapi suatu kesulitan. Dia akan menghadapi suatu masalah dan juga persoalan-persoalan yang bisa membuat dia menjadi tidak nyaman, tertekan, bahkan terpuruk. Ada berbagai macam alur cerita ketika Anda mengalami mimpi jatuh dari ketinggian. Untuk lebih mudahnya, akan saya rangkum menjadi 3 bagian. Yang pertama, ketika Anda bermimpi jatuh dari ketinggian yang berada di rumah Anda. Bisa jadi Anda mimpi jatuh dari atap rumah, mimpi jatuh dari jendela, atau mungkin mimpi jatuh dari tempat tidur. Di sini pada intinya ketika Anda bermimpi jatuh dari tempat tinggi yang ada di rumah Anda, maka Anda akan mengalami kesulitan yang berkaitan dengan rumah tangga Anda. Bisa berhubungan dengan ekonomi perumahan atau hubungan Anda dengan pasangan dan juga anak-anak Anda sendiri, bahkan mungkin akan ada persoalan yang berkaitan dengan keluarga besar Anda. Di sini yang harus Anda lakukan untuk mengantisipasinya, untuk menyikapinya adalah berhati-hati di dalam mengambil keputusan dan juga berhati-hati dalam melakukan sebuah tindakan supaya Anda terhindar dari permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga Anda. Lalu selanjutnya, mimpi-mimpi jatuh dari ketinggian yang berhubungan dengan air. Misalkan Anda mimpi jatuh dari atas jembatan, jatuh ke sungai. Anda mimpi jatuh ke dalam sumur, atau Anda mimpi jatuh ke laut. Pada intinya, Anda jatuh dari tempat yang tinggi, lalu jatuh ke dalam tempat yang berair. Hal ini merupakan peringatan bahwa akan ada permasalahan yang berkaitan dengan keuangan Anda. Jadi di sini Anda harus berhati-hati dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan Anda. Lalu selanjutnya, mimpi jatuh dari ketinggian yang berkaitan dengan kendaraan. Mimpi jatuh dari sepeda motor,
mimpi jatuh dari mobil, atau mungkin mimpi jatuh dari pesawat terbang. Ketika Anda mengalami mimpi seperti ini, hal itu berarti Anda harus lebih hati-hati mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang berkaitan dengan pekerjaan Anda. Di sini akan ada gangguan-gangguan terhadap apa yang telah Anda capai. Akan ada hambatan dan rintangan yang harus Anda hadapi. Di sini, mimpi jatuh dari ketinggian rata-rata memiliki arti dan makna yang kurang baik. Tetapi, terkecuali jika di mimpi itu Anda jatuh dari ketinggian, lalu Anda jatuh di tempat yang suci, tempat ibadah apapun agama Anda. Bagi yang Islam jatuh di masjid, bagi yang Kristen jatuh di gereja, atau mungkin bagi yang Hindu jatuh di pura dan yang lain-lain. Ketika Anda mengalami mimpi seperti ini, hal itu berarti pertanda baik. Akan terjadi peningkatan keimanan, akan terjadi peningkatan spiritualitas Anda. Di sini Anda akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan akan terjadi perubahan dalam hidup Anda menjadi lebih baik dalam keimanan dan spiritualitas. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.